Daripada penemuan banci ekonomi yang dikongsikan oleh Datuk Seri Uzair tadi, sudah tentu dia menjadi satu baseline yang baik kepada kita, terutamanya negara sekarang dalam proses merangka rancangan Malaysia ke-13. Rancangan Malaysia ke-13 adalah satu-satunya peluang terbaik kita untuk memastikan anjakan yang perlu berlaku itu mesti berlaku. Dan dengan peralihan ekonomi yang kita rancang, sebahagian daripada perubahan-perubahan itu perlu berlaku secara struktur dan dia tak boleh make up. Maksudnya kalau tiang kena tiang baru, tiang yang dah reput kena buang, buat yang baru, masanya adalah singkat kerana kita tidak berada dalam dunia yang vacuum. Sebab itu pemahaman kita mengenai keadaan sekarang adalah cukup penting supaya kita boleh menetapkan sasaran yang betul. Contoh yang baik. Kalau tadi kita melihat banci ekonomi ini melibatkan 1.2 juta pertubuhan. Daripada itu 1.1 juta pertubuhan adalah pertubuhan yang aktif. Kita mungkin rasa banyaklah 1.1 juta pertubuhan. Itu belum pergi lagi kepada pecahan bentuk-bentuk pertubuhan perniagaan yang 1.1 juta itu. Tapi kalau kita lihat di negara lain yang mana ekonominya, pertumbuhannya lebih mampan, kompleksiti ekonominya lebih tepat kepada sasaran kita, jurang itu nampak besar. Kemudian DOSM dan juga jabatan-jabatan yang berkaitan dan juga keseluruhan ekonomi kita ada cabaran besar dalam memetakan kembali ekonomi kita kepada satu ukuran dan pelaporan yang menepati kehendak perancangan kita di masa akan datang. Kita sedia maklumlah peralihan-peralihan yang ada di dalam ekonomi kita. Sebahagiannya bagus, sebahagiannya memberi kayu ukur yang mencabar kepada kita. Kalau kita lihat kepada jumlah pertubuhan perniagaan dalam sektor-sektor yang diberi penekanan dalam ekonomi madani, kita berada jauh di belakang. Jumlah pertubuhan dalam industri IC design masih lagi boleh kira dengan jari contohnya. Begitu juga dengan consumer products yang berteknologi tinggi masih lagi boleh dikira dengan jari dan kita masih lagi bergantung kepada ekspor electronics sebagai ekspor utama negara selain daripada oil and gas dan juga kelapa sawit. Ini adalah perkara-perkara yang sudah tentu akan diambil kira keseluruhannya sebagai baseline. Dan insyaAllah dalam RMK 13 nanti akan diberi tujahan-tujahan baru yang memastikan banci-banci ekonomi yang akan datang kita dapat turuti dengan baik bagaimana sektor-sektor yang diberi penekanan ini dapat tumbuh dengan rancak dan sektor-sektor yang mungkin kita perlu keluar, we may not be as economical as before. Dan itu adalah perkara-perkara yang insyaAllah menjadi perhatian kita dalam tempoh 12-24 bulan akan datang.